Asus adalah jenama yang tidak asing lagi dalam arena komputer riba gaming. Selain produk ROG yang premium, mereka juga hadir dengan siri TUF Gaming dalam memberi penawaran yang lebih mampu milik kepada mereka yang menginginkan nilai yang terbaik pada setiap wang yang dibelanjakan untuk sebuah komputer riba gaming. Hangat diperkatakan tahun ini tentang model Asus TUF A15 yang bukan sahaja hadir dengan siri CPU AMD Ryzen 4000, malah ditawarkan pada harga yang sangat berbaloi. Namun apakah komputer riba ini sebaik apa yang diperkatakan? Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Salihuddin dan ini adalah ulasan Asus TUF A15. Pertama sekali, kita melihat kepada penawaran paparan. Ia dilengkapi dengan skrin 15.6 inci IPS beresolusi Full HD dengan kadar segar semula 144Hz dan disokong dengan teknologi FreeSync. Panel skrin ini menggunakan kemasan matte dan tidak ada masalah pantulan cahaya yang serius. Di sepanjang penggunaan saya, skrin ini berupaya menghasilkan warna yang baik, menonton siri animasi, Netflix dan YouTube pada resolusi yang tinggi sangatlah memuaskan. Kontras warna yang agak baik, detail yang agak jelas. Namun untuk sudut pandangan, jika dilihat daripada tepi, mungkin sedikit terganggu. Bagaimana dengan kadar segar semula 144Hz ini? Lancar dan sangat mengasyikkan. Sebagai seorang penggemar tegar permainan FPS, bermain pada komputer riba ini terasa sangat lancar, menggerakkan pandangan pada kadar yang sangat pantas walaupun 180 darjah dalam permainan jarangkali menyebabkan isu screen tearing dan prestasi permainan secara keseluruhannya sangat memuaskan. Namun titik kelemahan paparan ini terletak pada kecerahannya. Jika anda menggunakan peranti ini di luar daripada rumah atau tempat yang mempunyai cahaya matahari yang terang, ianya agak gelap walaupun anda telah menyambungkannya pada palang kuasa dengan kecerahan yang maksima. Seterusnya, mari kita lihat binaan peranti ini. Jika dilihat pada bahagian badan peranti ini, ia diperbuat daripada besi dan plastik. Rekaan peranti ini seakan bertemakan permainan sci-fi, hadir rekaan dengan bucu yang terpotong dan skru pada setiap sudut. Dan kali ini, Asus telah menyertakan logo TUF pada komputer riba ini. Jika anda kerap bermain permainan seperti Apex Legends dan Titanfall, anda akan perasan rekaan peranti ini seakan loot box yang terdapat dalam permainan tersebut. Saya merasakan komputer ini agak kukuh walaupun bahagian atasnya diperbuat daripada plastik. Asus mengatakan bahawa komputer riba ini bergrade military dan rekaan pada bucu peranti ini dapat mengurangkan kerosakan apabila ianya terjatuh. Secara keseluruhannya, rekaan komputer riba ini adalah suatu yang harus dipuji kerana jika dibandingkan dengan penawaran dari jenama yang lain untuk peranti kelas ini, siri TUF adalah antara yang paling menarik pada luarannya. Sebelum kita bercakap tentang prestasi, mari kita lihat spesifikasi model yang diberikan kepada kami. Ia dilengkapi dengan CPU AMD Ryzen 7 4800H, kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060, memori sebesar 16GB DDR4 dan storage SSD PCIe NVMe sebesar 1TB. Kami menggunakan peranti ini untuk bermain permainan seperti Apex Legends, Call of Duty, Overwatch dan Valorant pada tetapan tertinggi dan tiada masalah. FPS boleh dikatakan sentiasa stabil di atas 140. Jarang sekali ada masalah FPS menurun jika anda menggunakannya untuk menstream atau merekod permainan sekalipun. Kadar FPS pada permainan anda boleh dikatakan masih agak baik, iaitu sekitar 70 hingga 90 FPS juga pada kadar kualiti yang maksima. Isu yang sering timbul pada komputer riba permainan tidak lain dan tidak bukan adalah suhu apabila digunakan untuk bermain untuk sesuatu jangka tempoh masa yang lama. Untuk komputer riba ini, Asus hadir dengan rekaan chassis dan bahagian bawah yang berbentuk honeycomb yang dapat memberikan penyejukan yang lebih efektif. Ia juga dilengkapi dengan beberapa heat pipe dan 3 heat sink utama. Untuk sesi bermain yang kebanyakannya melebihi 3 jam, saya boleh katakan tiada isu suhu yang teruk. Mungkin terasa panas sedikit pada bahagian papan kekunci, namun saya boleh bermain dengan selesa. Terdapat 3 profil penyejukan yang anda boleh pilih, iaitu Silent, Performance dan Turbo, dan anda boleh menukarkannya menggunakan kombinasi kekunci pada papan kekunci. Bunyi kipas peranti ini boleh dikatakan agak kuat, tapi tidaklah terlalu bising dan bagi saya ianya
Bukan satu masalah jika anda seringkali bermain dengan menggunakan fon kepala. Perlu diingatkan juga, jika anda mencabut sumber kuasa dari peranti ini, mod penyujukan akan secara automatiknya berubah menjadi silent. Pastikan anda mengubahnya kepada mod performance kembali atau anda akan mengalami isu selemasa yang teruk apabila memainkan permainan. Untuk papan kekunci komputer riba ini pula, ia hadir dengan pencahayaan RGB yang menyokong aura sync. Kekuncinya tampak kemas dengan butang WASD yang hadir dengan rekaan lux sinar. Kekunci ini juga menggunakan teknologi overstroke yang menurut pihak Asus, ia dapat meningkatkan kadar respon input. Secara jujurnya, penggunaan papan kekunci ini untuk bermain permainan kadangkala terasa agak janggal oleh kerana susunan kekunci yang agak rapat. Saya seringkali menggunakan butang shift dan control pada bahagian kiri dan apabila bermain untuk masa yang lama, ia terasa membebankan dan di akhir sesi permainan, tangan saya akan berasa agak sakit. Dari segi key travel dan kadar respon, ianya agak lancar dan tiada isu key ghosting yang berlaku sewaktu bermain. Jadi, bagaimana pula untuk prestasi bateri peranti ini? Tipikal seperti komputer riba permainan yang lain. Mungkin sedikit lebih baik pada penggunaan biasa seperti menggunakan untuk menaip, membuka halaman web dan menonton video pada kadar yang minimal. Dengan tetapan power saving, ia boleh mendapat sekitar 4 jam 50 minit. Namun, jika anda menggunakannya untuk menonton Netflix secara berterusan misalnya, anda akan mendapat sekitar 2 jam sahaja penggunaan, tentu sekali dengan menggunakan pembesar suara terbina. Dari segi I.O., peranti ini hadir dengan 3 USB Type-A, iaitu 2 port 3.2 dan 1 port 2.0, 1 port USB Type-C, bicu audio, palang kuasa, port LAN dan juga port HDMI. Bagi saya, ianya mencukupi untuk seorang gamer yang selalunya memerlukan untuk tetikus dan papan kunci sahaja. Namun, tiadanya port untuk kad SD adalah sesuatu yang agak mengecewakan. Seperti yang kita tahu, golongan yang membeli komputer riba permainan mampu milik ini kebanyakannya bukan gamer semata-mata. Namun, ada dari mereka adalah golongan dari industri kreatif yang memerlukan peranti yang berkuasa dan mudah alih untuk melakukan tugas harian. Jika Asus menyertakan kembali slot KSD ini, sudah pastinya komputer riba ini selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan. Pada harga RM5,699, boleh saya katakan bahawa Asus TUF A15 ini adalah komputer riba gaming yang menggunakan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060 paling mampu milik di pasaran sekarang. Digandingkan dengan CPU AMD Ryzen 7 4800H, ia mempunyai prestasi yang cukup agresif untuk menggerakkan pelbagai permainan moden pada resolusi Full HD dan tetapan tinggi tanpa begitu banyak masalah. Isu haba ataupun kipas panas mungkin membelenggu komputer riba ini sedikit, tetapi jika anda tidak hiraukan isu-isu ini dan hanya kisah pada prestasi gaming semata-mata, bani saya katakan bahawa ini adalah komputer gaming untuk anda. Bagi yang inginkan konfigurasi yang lebih murah, Asus menawarkan beberapa model dengan konfigurasi CPU dan GPU berbeza yang lebih murah tetapi lagi sangat berbaloi. Seperti konfigurasi CPU AMD Ryzen 7 4800H dengan GPU Nvidia GeForce GTX 1600 Ti pada harga RM4,699. Jadi, apakah pendapat anda tentang komputer riba ini? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.